Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu kini mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Para petani menjerit. Mereka mulai merasa terhimpit oleh kebijakan pemerintah tersebut. Seperti yang dikeluhkan Saiful, salah seorang petani yang ada di sekitaran Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Ia mengaku, di tengah merosotnya harga gabah, petani justru makin dibuat pusing dengan naiknya harga BBM. Pasalnya, kebijakan tersebut berdampak terhadap naiknya sejumlah harga kebutuhan pertanian seperti pupuk dan upah pembajak sawah. Sama sekali tidak saya terasa setelah kenaikan BBM. Jadi ketika pengolahan yang sekarang itu, pasti biaya produksi terus meningkat. Nah, dengan sewa mesin minta naik, terus penggarap juga pengolahan atau pekerja juga minta naik. Ini dampaknya terasa sekali setelah dampaknya. Ada beberapa kios yang sering pendistribusiannya yang terlambat. Ada harapan mungkin ada subsidi silang lah untuk petaninya, petani penggarapnya itu minta di ini aja. Sementara itu, Adang Mulyana menyebutkan, guna menanggapi kondisi tersebut, pihaknya saat ini sudah mengusulkan bantuan melalui Kartu Tani guna mengakomodir para petani yang terdampak kenaikan harga BBM. Pertemuan ini sangat berarti untuk kami di Dinas Pertanian, mereka ada masukan-masukan dari para petani mulai KPMH, kecamatan, juga dari para pengecer pupuk atau pengecer pupuk. Sebetulnya bukan pelanggaran, ini mungkin terlambatan terlambatan. Nanti kami koordinasikan kembali. Kami undang dari pihak distributor juga tadi ada masukan mengenai kartu tani. Akan kami koordinasikan dengan pihak bank mandiri. Mudah-mudahan ke depan ada solusi-solusi terbaik dan saya rasa kalau ada pertemuan seperti ini ya inilah yang kami harapkan. Jadi ada masukan bisa kami mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian.